Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadrat al-masyayikh, para kiai, wabil akhas, saudara semuljah, fadilatul am, kiai taifur al-wafa, juga nistaja para kiai, saudara busat semangkin. Saya petin kuliah tanto tak bisa nyebutkan kias maupun tung situng setiap jenis tergulai hormati tuan mujaki juga ini setiap para undangan, para hadirin, para tokoh-tokoh masyarakat muslimin, muslimat, rahmakumullah. Alhamdulillah, puji syukur neng siang hari semakin kita bisa aki pangki edil majlis selamatan nikah pernikah. Moga-moga pernikahan antara Ananda Basrah Muhammad ini. Ananda Muhammad nyaman Muhammad. Muhammad. Muhammad Ramli sareng Raja pun Asma Nabila. Moga-moga tetap perkawinan saya cucu beris sekantos akhirat. Amin Allahumma amin. Para hadirin sedaya, dengar semakin tentu banyak dari kiai-kiai saya ngakuin acara boleh gitu. Tidak kula mungkin sekadar paling sekelema du kelema nasihat deka mobil khusus deka mantan sedua gitu pola-pola bisa setia pegangan hidup mantan setia manfaat torah beri faidah deka khusus sepon mantan sedua hadirin saja dalam pernikahan pernikah pesan saya mungkin sangat penting dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nikah bahwa Rasulullah tabu man tazawwaja faqad istakmala nisfa dini nistung riwayat faqad istakmala syatra dini falyattaqillah fi nisfil baqi wa tabanna riwayat selain falyattaqillah fi syatril baqi. Pernikah mungkin inti pernikah pun artinya ketika orang akabin berarti yang punya pernah ki separuh dari agamanya. Separuh di agama karena pun apa? Karena orang pernikahan di dua kaudian, edil muroma dan edil aroma. Ayat. Jadi lamun bisa araksa si edil muroma kun kada araksa si aroma separona. Gitu. Nomor dua, ketika orang pernikahan ngakuin kebutuhan, kebutuhan orang yang paling dasar yang pernikah kebutuhan keangkui ngakan, ben kebutuhan keangkui ngumpulin bini. Karena fitrah manusia pernikah zuna linas yuhibbu syahwat. Manusia pernikah di syahwat dan kau disalurkan dengan benar. Nah, jadi lah menampuan lebih dari penyalurannya benar yang bidang syahwat pernikah maka berarti kan separuh nah urusan dari pernikah tetap tepat. Jadi lah mun farjina lebih dekat dengan si halal maka itu kenapa saya masuk dia kata abu pernikah juga pada halal. Faliyattaqillah fi nisfil baqi atau faliyattaqillah fi syatril baqi. Yang separuh saya karena pernikah kata kenapa orang pernikah bisa takut ke pengiran. Ya, cuman mafhum dari takut pernikah pas kemudian bisa menjadi sangat dalam sebab banyak semakin orang yang menikah nampu kok tak akuin ngakui CCTV nampu kok tak akuin ngakui CCTV kakui tak melanggar setelah pun umpamana kakotah kita menikah terkadang ninggalin lampu merah menikah pada tulisan bahwa jalan raya menikah atau pada lalu lintas menikah diawasi sarang CCTV juga namun kita umpamana jalan nengi Mekah Medina menikah. Sebutnya ki bahwa pernikah jalan pernikah muraqabah birradar ya pernikah diawasi dengan radar artinya namun melalui kecepatan lebih dari keputusan ketentuan bahwa atas 20 km per jam pas tiba-tiba berdasar ngebut sampai atas 3 km per jam dan pernikah ya cepat foto deh kian buat apa nih plat nomor pernikah dan cepat tilang karena pada CCTV orang yang pernikah takut di CCTV maka ya kalian kelebihan plat nomor pernikah tutup ikutan. Biasanya lemon orang ngebut ya, biasanya orang Arab sinakal benih. Tu yang pula depak para urusan radar benih. Yang lagi lakban, tutup. Pendapatnya mana? Plat nomor ada budi ngebut pas mau berus satu sebidak. So bung saya jangan pas jepret ke leban radar. Tak pangki plat nomor. Le karena benih orang yang takut ke radar, tetapi biasa bisa ya kalian lemon benih ke radar. Atau takut ke CCTV tilang, maka ya kalian. Kangkui bisa selamat dari CCTV. Pada ben orang cerita ngicuah, lapor nyopet ternyata di dalam bus saya nyopet pernikah. Pada CCTV nah,
Nah, ni siapa ada CCTV? Apa beli? Dompet apa dia beli? Karena orang sebangkit banding lebih takut dah kah? CCTV. Padahal orang banding tak ngoningin falyattaqillah. Banding apa faham apa apa falyattaqillah? Takut dah pengiran banding semaksud. Lamun orang yang sekocaki bisa takut iki banding kan lamun orang ngoning dia bisa ketakutin kan tentu. Akhirnya beji umpama pun beji banding tak andik takut ke macan betul. Sudah sepas apolong ben macan beji banding kan? Tak takut. Karena beji tahu ning ke macan bahwa macan banding kepada bahaya. Atau bahwa macan menikah bareng senakoin gitu. Begitu juga kita menikah, terkadang kita menikah melanggar dekat syariat, apa ngerasa bahwa kita selalu berada sensitif in Allah tahta muraqabatillah, daiman menikah tak pernah ambu berada sensitif in pengiran seterusnya, tapi kita terkadang tak sadar. Namun kita sadar masyarakat kita hatta bithibian hatta fissirri ya. Waktu bithibian tidak orang menikah. Sebab sebagian orang terkadang takut kepikiran fil'ilan toh. Adapun fisri bunten. Padahal ittaqillah fisri wal'ilan. Panika wasiat dari para guru mulai jimin panika kita ketika kita panika pelayanan dari pondok dari Mekah. Wasiatnya situng jaman. Jong ya waladi ittaqillah fisri wal'ilan. Panika takut sambian fisir ibaktuk sambian ketibian wal'ilan. Sebab benda CCTV terus panika. Lelamun panika maka insyaAllah mantan si dua menikah bisa nerapaki daka mafhum falyattaqillah fi syatril baqi menikah. Ben insyaallah berlaku sejak stage ini juga dan kita stage menikah. Lamun orang yang pun warning cak pada CCTV ki ngicok. Nah, lah menikah berarti double menikah san. Berarti nantang. Berarti nyaman nah? Nantang. Pada ben orang yang pun warning cak pada guru nah. Ya was ternyata ki melanggar. Sudah ketahuan. Tara baca orang guru. Nah. Pas berarti nantang ke guru menikah. Lampun lagi tak uning cak bersih latin bersih inna rabbaka labil mirsad ya labil mirsad menikah uning di bawah pengintaian tahta meraqabatillah lah menikah saya maksud CCTV saya mulai kira ayah ketungin kita tapi CCTV dari penusaha menikah saya lebih katakan ben kita saja harapannya sedangkan meraqabatullah jarang kita menikah sadar bahwa daiman inna rabbana labil mirsad dekat kita saja menikah. Sekian para hadirin saja nasihat singkat dan gula karena banyak cukain para kiai yang ingin unjangan lanjutan cerita gula juga pagi kena ditu saus muka-muka pada faedah manfaat pun akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bi fadlika amana wa bi lutfika hafana waj'al dhalika al-'aqda 'aqdan mubarakan maymuna wa anqib baina zawjayn urfatan wa ghararan daima wa la taj'al bainahuma furqatan wa firaran wa khisama wa akfihima amanat ad-dunya wal akhirah. اللهم ألق بينهما المحبة والوداد وقبل أعمارهما طائرنا والعذاب والأسباب والأحفاد. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على هذا النبي الحبيب المحبوب المقصود في أعوام المشاهد والغيوب. جزا الله عنا نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله. ربنا تقبل منا واستجب دعانا بجنبه صلى الله عليه وسلم بحرمة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil kulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Allahumma حسن لنا ولهم الأخلاق ووسع لنا ولهم الأرزاق ونعوذ بك من الشرك والشك والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم اجعل نكاحهما نكاحا أبديا سرمديا حتى أن يلقياك وعن تراض عنا منهما يا إلهنا. اللهم ارزقنا وإياهما ذرية طيبة
warzuqna wa iyyahuma naslan salihin salihat. Allahumma ij'al 'ulumana hujjatan lana la hujjatan 'alaina waj'al akhir kalamina wa kalami mashayikhina wa kalami abaina wa ummahatina wa jami'i dhurriyyatina min qawli la ilaha illallah waj'al khayra ayyamina wa ayyamihim yawma nalqaka ya ilahana rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anta amartana bi du'aika wa wa'adtana bi ijabatik faqad da'awnaka kama amartana fa'ajibna kama wa'adtana na ya ilahana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana taqabbal minna du'ana bi barakatil fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sallatan tujina wa jinnina wa fa'ala taqdiru wa tadahhirana biha min sayyidina tarfa'ana biha liqa wa tadahhirana bi aqsa wa yadni khala fi wa yadna wa sallatna wa nasa'alka al-huda wa tiqa wa rafa'a wa nasa'alka al-afa'ana biha nasa'alka min khairi ma sa'alaka min kunabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam wa na'udhu min wa'ala wa anta al-musta'an wa alika al-wala'ana rabbana hablana min اللهم يا هادي المضلين ورحم المذنبين ومقيل عثرات الآثرين ارحم عبدك ذا الخطر العظيم المسلمين واجعلنا من الأخيار المرزوقين الذين أمتع عليهم النبيين الصديقين وشهداء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله تقبل منا بالسر من أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين نصرك الله.